Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Patricia Kimberly Boyo. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas pertama yaitu tentang video perkenalan mata kuliah Fisika 1 dari dosen Insinyur Chris Hombokau MT. Nomor absen 15 NIM 2201 3015. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tondano, alamat Kelurahan Walian, lingkungan 10, Kecamatan Tomohon Selatan. Saat ini saya tinggal di Buha, Kecamatan Bapanget, Kota Manado. Hobi saya menyanyi dan membaca. Teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi, tidak hanya gedung dan infrastruktur, tapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Program Diploma 4 adalah jenjang pendidikan tinggi diploma yang memiliki kesetaraan dengan program S1. Teknik konstruksi jalan dan jembatan adalah salah satu ilmu teknik yang menspesialisasikan dalam perencanaan dan pembuatan jalan dan jembatan, khususnya jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalan tol. Maksud dan tujuan saya kuliah di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado dan memilih program studi D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan yang utama adalah memperluas pengetahuan serta wawasan. Alasan saya masuk di Politeknik Negeri Manado adalah karena kampus Politeknik Negeri Manado merupakan salah satu kampus unggul yang menghasilkan banyak mahasiswa atau mahasiswi berprestasi serta sebagai salah satu kampus favorit dan terbaik yang ada di Kota Manado. Juga karena Politeknik Negeri Manado merupakan kampus vokasi yang dimana adalah program pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang ahli dan terampil di bidangnya serta siap kerja dan mampu bersaing secara global. Alasan saya memilih program D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan karena saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja teknik, khususnya juga para sarjana konstruksi jalan dan jembatan, karena pada zaman ini gaji yang kita terima setara dengan ijazah yang kita punya. Hal yang saya sukai adalah mendengarkan lagu dan bermain tamborin. Hal yang tidak saya sukai yaitu tidak setia dan tidak jujur. Pesan saya untuk sukses sebagai calon sarjana terapan teknik adalah jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kamu dengan pribadi yang kemarin. Dalam perjalanan, pasti akan merasakan kepahitan di awal, tapi akan ada hasil yang manis di setiap ujung perjalanan. Sekian video perkenalan dari saya. Terima kasih.